Assalamualaikum. Yang beberapa ni minggu lepas ada minggu lepas pula. Bulan lepas ada join ke yang saya punya Figma? Ada ke? Tak ada pun tak apa. Tak ada pun sangat pun. Okay, so kita straight dah 8.45. Sorry lambat sikit, baru balik. So tajuk hari ni kalau ikutkan apa tajuknya? Oh ni, prototype to development. Okay, so hari ni kita more kepada practical. Ini biasanya persoalan kepada sesiapa yang contoh tak sure, maksudnya macam mana design tu, daripada design untuk kita jadikan dalam code development lah. Maksudnya daripada idea kita tukar kepada wireframe and then kepada code development. So just general, idea ni selalu dekat part sini, kat sini yang berlakunya brainstorm. Brainstorm ada dekat sini, meeting dengan BOD atau investor ke sesiapa yang membawa idea untuk develop something. Meeting ni maksudnya selalunya brainstorm and meeting dengan apa level ni more kepada kita nak dapatkan our direction lah, our direction untuk build satu-satu sistem tu. And then so dekat sini lah yang akan ada persoalan untuk UI UX tu. Sekecil-kecil soalan macam contoh warna ke, okay, font pun mungkin ada yang yang memilih kan diorang nak font apa ikut preference diorang. Sebab siapa yang invest, diorang ada hak untuk decide how the system will look like. Bukannya how the system will work. Look like pun one of the main thing lah. Sebab some people sometimes kita buka satu software tu, satu website ke apa, diorang akan first impression tu lah. First impression untuk tengok benda tu macam mana, well design ke, UX dia untuk user guna senang ke macam mana. So warna, font, sometimes penggunaan gambar pun main peranan juga. Dia macam based on experience, sometimes kita dah tunjuk macam ni, kita rasa okay je, tapi macam boss atau apa label, dia orang still macam Dia tengok benda yang macam gambar pula. Ya, lain semua tak nak tengok. Dia tengok macam asal gambar dia macam ni kan, gambar. Okay, oh okay, satu lagi icon punya pack lah. Kat mana, apa ni, jenis yang macam ni nak. So ni ni pun boleh ikut, nanti kita tengok. Ada satu tu nama yang selalu saya guna, box icon lah. Tapi kalau ikutkan ada banyak lagi lah, box icon, hero icon. Okay, so ini yang kebiasaannya berlaku dalam phase idea. So untuk wireframe, dalam wireframe ni kalau tengok gambar yang saya tunjuk ni, ini kalau ikutkan diistilahkan sketch wireframe ataupun wireframe sahaja, ataupun orang boleh cakap rough punya how the system will look like ah. Kalau wireframe, selalunya orang akan buat memang sesimple just to get an idea. Button kat mana, form dia dekat mana. Contoh kalau ni gambar dia dekat mana, belah kanan kan. Kalau ini ada sidebar, okay, sidebar ada. And then maybe kalau untuk yang ini ni untuk organization ke apa ke kan. So ni maybe ada profile ni, gambar ke. So kalau yang ini selalunya untuk indexing table apa semua. Kalau contoh kita tengok, kita buka je website wireframe. Kalau kita tengok pun memang semuanya akan kosong lah. Kebiasaannya dia akan buat macam ni lah. Kosong,
cross-cross je. Maksudnya just to get an idea, kita nak taruh mana apa semua lah. Banner, gambar, info, footer ke, header ke. And then dah lepas siap wireframe, itu wireframe secara statik ah. Kalau kita tukarkan kepada dynamic, di kalau itu dinamakan sebagai prototype lah. Prototype tu yang mana kalau kita klik one button, dia akan membawa kepada changes page tu lah. Rasanya kat sini ada kot contoh website frame and photo. Okay, selalu kalau wireframe pun memang kebiasaannya, selalunya yang buat wireframe dengan prototype ni untuk job scope yang dia punya position dia UI UX atau product designer lah. So kebiasaannya memang dia akan sometimes draw sketch idea tu dekat buku, sebab dia macam lagi senang kan. Sometimes manusia ni kalau kita nak keluarkan idea tu, kita nak cepat tau. So pen tulis, pen dengan kertas tu yang paling laju lah. So memang kita akan draftkan idea kita dalam tu lah. Tak ada pula prototype. Figma foto. Saya ada satu okay. Ha, ni mantap. Okay, kalau tengok dalam ni, semua wire ni yang macam related ni, jadi ni kalau nak cerita lebih mendalam, lama maybe next lah kot. Sebab dia ada best practice dia, how kita nak tunjukkan satu page tu. And then kalau kita klik tu, dia memang jadi how we intended it to be lah. Macam klik ni, dia akan scroll ke sebahagian tertentu ataupun dia akan pergi ke page lain lah. So kalau tengok dalam ni, ini contoh structure yang saya rasa complete kot. Dia akan ada, macam kalau kita tengok tu, dia ada home page, dia ada about us, page-page lain lagi. And then okay, dekat sini dia ada color and buttons. Ini macam more kepada dia punya library punya preference lah. Library dia orang punya team untuk website tu. So maybe kalau kita dalam ni, dia ada orange, color green, hitam apa semua. That is zoom lah. Kalau tengok yang banyak-banyak wayar ni, ini ini adalah prototype. Maksudnya dia akan bagi tahu. Contoh okay, kalau boleh nampak ke ni yang kecil ni kan? Rasanya boleh kot. Okay, boleh. Yang kecil ni dia macam button lah. So kalau contoh button tu kita tekan, kalau kita tengok ikutkan, dia akan pergi ke case study, ke page sini. So maksudnya dia dia jadi macam mana website yang kita buat nanti. Macam kita buat clickable button, kita klik button tu, kita redirect ke satu page yang lain. So bila kita buka, kalau dah prototype tu dah siap untuk satu sistem tu, maksudnya semua dah siap, tekan button ni pergi page ni, tekan button ni pergi page ni, dia akan memang nampak serabut macam ni lah. Dia macam highway yang banyak sangat junction. Tapi basically kita still boleh keep track dia punya redirect lah. Kita boleh still tengok dekat tepi ni. Kalau kita tengok kat Figma, kita tekan prototype kan, macam tu. Prototype interaction dia apa? Click on click, boleh pilih lah, on click, on drag ke, hover ke apa semua. So kalau kita tekan on click, navigate tu di mana, page sebelah. Okay, banyak lagi option kita boleh buat. Instant ke, smile, ada animate ke. Animate ni yang one thing yang orang yang dedicated UI UX yang memang akan banyak guna lah. So kalau contoh dah dia dah redirectnya kan. Kalau kita tekan run dia punya prototype tu, mana hilang.
Okey. Ah, contoh gambar ni kita kita dah tak ada jadi prototype tadi, kita dah linkkan kan. Maksudnya once kita klik, dia akan pergi ke page mana. So kalau kita tengok ni mouse dah tukar, so boleh clickable lah. So kalau kita klik, dia akan bawa kepada page ni. Tu sebab kalau before this yang saya cakap benda ni boleh Figma ni boleh guna untuk kalau kita nak buat presentation ke apa. So bagi saya senang sikit lagi lah. Memang memang PowerPoint boleh je buat sama je, tapi tengok kepada kita suka guna mana. So ni boleh delete. Okay, prototype tu yang dynamic. Okay, kita takkan jump terus ke code development, since just saya nak share untuk basic on the idea. Kalau kita nak develop satu website tu, dia ada satu topik tu which is nama dia Grid Anatomy. Ada satu website ni saya jumpa, 6 rule for apa tajuk dia, 6 rule for create website. Dia ada cakap pasal ni, ah, rule of grid. Ada few, dia ada few things yang 6 ni kira rasanya kalau nak hadam semua pun boleh. Bagilah kot link ni tu kalau siapa nak buat editing ni. Okay, sini dah. Okay, ada few things yang saya nak highlight. Is salah satu yang penting dia adalah column. Kalau contoh kita pergi ke satu website apa ni, frame kosong lah contoh kan. Kita ambil 16.9 kat sini. Kita design. Ada satu option kalau untuk untuk Figma, kita boleh keluarkan layout grid tau. Maksudnya sebab kita develop website ni, kita based on pixel. Kalau tengok dekat CSS atau HTML, kita ada nampak dia tulis by pixel untuk how we handle dia punya design kan. Tapi kalau ikutkan, okay, kita ambil column lah. Column 12. Okay, reason kenapa column, option column dia ni ada 12 sebab secara general rule dia, kalau untuk column, samakan 12 column untuk desktop, 8 untuk tablet, 4 untuk mobile. So maksudnya sekarang ni kalau contoh in case ada sesiapa yang pernah dengar breakpoint, contoh breakpoint dia kebiasaannya kita ada breakpoint tu. Kalau pernah nampak, kita ada SM, kita jelah SM, MD, LG, XL, 2XL dan banyak lagi. Sebab breakpoint tu kalau ikutkan kita boleh custom. Tapi breakpoint ni benda yang dah by default. By default untuk size dia macam ni eh. So kalau maksudnya maybe ada yang tak sure desktop ni apa, dia punya size dia. So kebiasaannya desktop ni, kalau tak silap saya eh, dia punya starting dia MD dia depends sebab dia ada pixel dia. Kita tengok breakpoint pixel. Kat Bootstrap ni pun should be ada. Okay betul ada. So kalau kat sini kita tengok, by default dia orang dah ada. Contoh sesiapa yang guna Bootstrap terus, guna framework Bootstrap,
dia akan tengok, dia akan dah ada siap-siap by default SM, MD, ni lah, small, medium, large, extra large, ni ada SSL. So kalau kita tengok breakpoint dia, dia ada by size tau, by pixel. By pixel berapa berapa besar satu screen tu yang dia nak, dia nak view. Tapi secara general, kalau nak senang faham, desktop tu kita boleh kira sebagai, saya pergi LG aku, sama ada MD ke atas lah, MD ke atas. Tablet ni pun depends juga, MD, MD lah, MD. Then kalau, kalau mobile ni SM lah, standard. So kalau kita tengok dalam ni, secara general dia, desktop tu 12 kolom, kalau tablet 8 kolom, kalau mobile dia 4 kolom. So kalau untuk desktop, kita tengok dalam ni ya. Ni contoh view 16:9 lah ratio. Ni untuk macam standard kita punya screen, laptop atau monitor ke apa kan. So 16:9 ni, kita letak dia kolom 12, sebab should be by default dia punya kolom dia 12 lah. And then 12, tablet 8, maksudnya kalau 8 tu contoh, tablet tu size dia berapa? Size dia takkan 16:9 je kan? Tengok dia ada frame lain lah. Ni ada, mantap tablet. Ni iPad Pro. Ni kita bagi dia sengit. So kalau iPad Pro ni, maybe dia punya layout grid dia, tak keluar. Lapan, tak keluar. Oh, satu lagi, reason kena tahu untuk column ni, column untuk berapa, kalau mobile, kalau mobile berapa, tablet berapa, desktop atau laptop berapa. Reason dia sebab nanti kalau kita nak handle untuk responsive, responsive punya design. Contoh kalau kita kat phone, kita nak bentuk dia stacking, dia punya card tu. Tapi kalau contoh untuk, untuk phone, dia jadi macam, no, kalau phone dia stacking, kalau untuk website dia jadi memanjang lah ke tepi. Kalau contoh maybe satu design tu dia macam ni tau, jadi satu, ada dua, ada tiga. Okay, contoh ni dekat, dekat website. Okay, kalau contoh ini pun rasanya tak boleh lah, tak guna ni. Dia ada phone tu. Oh tu, mantap. Should be dia punya layout grid tu kolom 4. Okay, so maybe kalau contoh untuk website, kita akan keluarkan macam ni. Tapi kalau untuk phone, maybe dia keluar dia begini, yang ke bawah. So itu pentingnya kalau kita nak tahu untuk breakpoint ni lah, untuk berapa banyak. And then next rasanya nak kena tahu is margin. Margin ni kalau row, kalau okay, kita go terus satu aku. Kalau untuk column, dia dah cakap traditional number of column tu 12 on desktop, 8 tablet, 4 mobile. So by default semua dia tu akan
sama je lah. Most script have 68 pixel column punya lebar. Okay, and then kalau untuk row, row ni tak berapa penting sebab kita website kita boleh scroll ke bawah, boleh jadi kepada infinity lah. Maksudnya tak ada apa-apa indikator untuk menentukan dia berapa banyak row lah. So dia akan selalu ignore, orang akan ignore, tak ada apa pun. Untuk modul, modul ni just macam mana nak cakap, item yang kita akan letak in between column dengan row. Tapi tak selalu orang guna juga. So, kita boleh sebab dia macam just mewakili untuk button ke, untuk gambar punya ruang ke, atau text. Tu je. So kita perlu pergi next. Kalau gutters ni just more kepada gap, gap between row dengan column tu lah. Tapi jarang, jarang orang guna bukan jarang lah. Selalu je, kalau lagi-lagi kalau bootstrap, dia akan, kita akan guna row dengan column sekaligus. Cuma selalunya untuk gutter ni kita tak ada ambil concern sangat lah. Sebab by default dia macam tu, dia macam it is what it is lah. Kita just guna je. So kalau margin ni pun pun kalau ikutkan tak ada apa concern sangat pun. Kalau kita nak custom benda tu sangat-sangat, baru kita boleh tengok, go deep into ni lah. Okay, grid layout. So untuk grid layout ni kita ada empat jenis yang kebiasaannya orang buat. So satu tu block, column, modular dengan hierarchical. Hierarchical. Okay, selalunya kalau kita nampak untuk block grid ni, sometimes kita nampak macam mana kalau contoh block grid, maybe single page yang ada tunjuk form dekat tengah, atau anything yang dia nak highlight. Selalunya yang kita akan guna hierarchical grid ni dengan column grid lah. So nanti maybe kita boleh try untuk replicate lah contoh, contoh ni dalam code. Okay, so ni kalau kalau macam ni macam biasa lah. Kita boleh copy, copy contoh eh, bayangkan eh, pergi center. So kita boleh tengok dia punya design ni. Ini dia just gunakan standard macam ni. Ada kali. So kebiasaannya dia akan buat macam ni. Lepas tu dia akan buat ni lah. Dia akan, okay, ni block grid lah ni kot. Betul lah. So kebiasaan dia akan buat macam ni lah. Macam tu structure dia, just block di dalam block. Okay, maybe ni macam ni. Lepas tu dia adalah yang kat tengah. So macam ni. Ni selalunya macam single page punya application lah, atau blog post ke apa orang buat. Simple punya structure. Kalau hierarchical ni sometimes sistem yang macam ada sidebar tu lah. Ada sidebar, and then dekat kanan dia tu ada item dia lagi. So kalau contoh kita
aku lah. Oh, tak lah. Salah agak kecil. Aduh. So maybe dia macam ni lah. Kalau untuk hierarchical tu, dia ada sidebar, and then kat kanan ni ada item. Tapi sometimes item tu pun dia akan ada lagi lah dalam dia. So kalau tengok yang macam ini, kita ambil ni. Dia ada kat sini. Dia ada satu kat situ. So kalau contoh kita tengok tadi, mana, mana macam tadi, ha, macam tu kan. So maybe dia ada sidebar. Lepas tu kita ada one full boleh dikatakan kolom kat sini. So maybe dekat dalam dia, dalam dia lagi ada satu di sini pula. Oh, ini besar lagi kot. Okay. So kalau yang ni, so dia ada lagi dekat sini untuk teks tu. Kat sini pula dia. So ada lagi bawah ni. So kalau basically ini pun ini more kepada hierarchical punya grid lah. Okay. And then kita tengok okay, ni contoh column grid design dia. So ni modular grid. Macam mana-mana website jual-jual barang kot yang ada macam ni juga kan. Okay. Ni more kepada ni hierarchical tu ikut kita jugalah. Maksudnya tak adalah semestinya bentuk macam tadi tu kan. Okay, ni pasal white space, golden ratio. Okay. Okay, sebelum tu ada sesiapa nak tanya soalan ke? Kalau tak ada, kita proceed. Rasanya boleh kot terus tunjuk untuk code development. Ni nak bagi contoh sebab untuk Bootstrap kita, saya nak suggest kita boleh gunakan function grid ni lah, layout untuk grid. Okay, kita ada satu function ni. Kalau nak senang memang pakai Bootstrap lah, which is kita boleh nampak kita buat satu row and then kita buat column dalam dia. Kalau untuk Tailwind, kalau siapa-siapa nak go into Tailwind, ini depends eh. Yang saya tunjuk ni sebab kita guna framework untuk front end punya, which is sama ada Tailwind atau Bootstrap lah. Cuma kalau Tailwind, kita pergi layout. Oh ni kan, ni flexbox and grid. Sesetengah orang dia suka guna flex, sesetengah orang suka guna grid, grid column ni lah. Kalau tanya mana yang lagi better, tak ada mana yang lagi better pun. Tengok kepada what we want to achieve lah in that design. Sometimes memang campur-campur pun. Cuma Tailwind ni dia more more
ada ada more freedom lah untuk untuk design how we want. Tapi kalau untuk for this sake of tunjuk, kita boleh lagi senang kita tunjuk ni lah, grip grip dekat bootstrap. Oh shit. So kita create satu satu projek back to basic eh. Sebaik ni so bila setelah Rabah 8 kalau ini untuk kita install bootstrap lah. Rasanya rasanya korang dah pernah buat kan? Kita ah shit sorry dan okay. Vision version 3 kita install bootstrap in kan sebelum ni
Okay, sepatutnya kalau ni sudah dah ada. Okay, dah. So kita boleh try replicate. Oh, kita maybe boleh try replicate sebagai contoh ni lah kot. Okay, untuk benda ni yang dah ada website ni. So kalau ikutkan, kalau kita tak dalam ni, dia tulis dalam tu row dulu. Lepas tu dia ada 3 kolom kat dalam ni. So basically kalau full width macam ni, dia still 12 tau. Dia still 12. Contoh eh. Oh, ni satu benda lagi nak bagi tahu. Kalau contoh, okay, dalam satu website dia ada satu, dia ada satu div kat tengah ni macam ni. Okay, anggap ah, anggap ni row. Okay, anggap ini row. Okay, lepas tu dekat dalam dia tu kita ada kelain jap. Okay, kita ada dua kolom. Dia ada dua kolom yang sama eh, sama saiz. So dekat situ kolom. Okay, ni kolom, ni kolom. And then dekat dalam ni, okay, sekarang ni saiz untuk benda ni 12 tau kalau ikutkan. Dia punya dalam satu row. Senang cerita macam ni lah. Kalau kita create satu row, dalam row tu dia 12. Lepas tu kalau dalam row tu kita buat lagi row, dia masih 12. Faham ke? Kalau contoh eh, okay, kolom ni, istilah dia kolom ni, dia ada, dia ada saiz dia 12 bagi 2 apa? 6. 6. Okay, ni pun 6. Okay, lepas tu besarkan sikit. Ni pun besarkan sikit. Kemudian kita ada satu lagi row dekat dalam ni. Okay, kita ada satu lagi row dekat dalam ni. Lepas tu kita nak buat satu, kita nak buat item dalam ni lagi. Basically dia punya saiz, contoh kalau ni pula, kalau full, full macam ni. Untuk dalam ni, dia kolom dia 12. Macam tu. Dia maksudnya, bukannya kalau contoh even untuk benda ni, kita buka dia punya layout grid. Grid kolom, oh, 12. Okay, kita tarik sampai situ. Dia ngamnya kalau contoh kita buka layout grid, layout kolom ni untuk satu ni, istilah dia artboard ni, satu frame ni. Kalau kita tarik, kalau nampak tadi, kalau saya drag tu, dia macam ada tu, dia ada magnet tu. So memang kalau design dalam ni memang pixel based lah. So maksudnya kalau contoh kita nak dia 5 pixel, 5 pixel lah dia punya size dia. Kita boleh buat memang precise lah. So kalau dalam ni, ni just mungkin takut ada yang keliru nanti. Even dalam ni ada 12 kolom kan. And then kita start, kita buat size benda ni kecil sikit lah. Itu dalam, itu luar kata pula.
Okay, kita buat dia hanya berapa ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom. Tapi kalau kita buat satu row yang lain dekat dalam 8 tu, maybe kat luar ni, ha ni kan, maybe kat luar ni dia ada satu container. Ha, dia ada satu container. Ini lain pula kan. Container. So paling luar 12 row. 12 kolom. So kalau kita buat satu row baru, dalam dia still 12 kolom. Dia macam that's the default lah. Kita untuk kita tentukan size dia. So kalau contoh dalam ni kita tahu kita still kolom 6 6. Lepas tu kita buat ada row lagi. So dalam dia still 12. In case kita nak bahagi 3, so dia jadilah jatuhlah. So jadilah dia punya kolom tu 3. Ha, ni pun kolom 3. 9. 4, sorry. Boleh dah. Kiri dah tak betul. 4. Okay. Ha, so berterusan lah kalau kita buat apa-apa design lagi. Maksudnya sekarang ni asalkan yang tu faham lah. So every time kita buat satu row, dia still ada 12 kolom dalam tu. If kita nak decide kita nak berapa dalam tu lah. So kalau basicnya macam ni, kita copy je ni, masuk dalam ni, and then oops, sorry. Okay, selalu tips dia kalau untuk masa develop border, kita letak border ni untuk debugging lah. Untuk tengok row ni pun boleh aku. Rasanya kalau ikutkan letak border, kita boleh ikut buat color. Okay, 6. Kita ambil lah border. Boleh lain sikit. Save. Kalau kita tengok dalam ni, oh siap, astagfirullah. Oh tak ada. How come?
Okay, masih lagi. Apa? Ui. Kalau tak jadi juga. Jadi biasa kan, bila nak tunjuk ke orang memang tak jadi. Sorry. Try lagi sekali. Akhirnya ada, tapi kali dia pelik. Tak apa. Mana tadi eh? Oh, tadi kita nak try ni eh, buat macam atas tadi tu. Okay, so sekejap. Kita tengok dalam ni. Kalau kita tengok balik dalam row column ni, okay, kat sini ni kita boleh decide berapa banyak yang kita nak, which is column by default. Kalau kita isi satu column saja, dia akan penuhkan untuk satu row tu lah. Contoh kita remove satu ni, dia ada dua column je kan. Dia refresh, jadi ada dua column. So maksudnya kalau contoh kita tambah dia banyak column, kita fikir lagi murah pun tu, dia akan penuhkan row tu. Tapi in case, in case kita nak set dia size, dia ada size. Kalau ikutkan kejap. Okay, kalau untuk bootstrap boleh follow yang ni lah. Maksudnya kalau contoh kita defaultkan dia size dia berapa, 6, tanpa kita declarekan yang lain tu berapa. So that specific column akan ambil size 6 column lah. So kalau ikutkan dia akan ambil 6, tapi baki dia tu dia akan bagi lah untuk berapa baki yang ada tinggal. Maksudnya kalau sini dah 6, yang baki kanan kiri ni 3-3 lah. So yang ini 3, yang ini pun 3. So sama juga macam ni lah, yang bawah ni pun sama juga. Mana ada call span sekejap. Okay, so itu kalau untuk kita setkan dia berapa banyak ah. Tapi kalau untuk breakpoint, kita akan guna MD ni lah. Maksudnya MD atau SM, atau follow kepada breakpoint yang dia dah set by default tu lah. SM, ND, LG. So kalau contoh, dia akan follow. Kalau untuk small punya dimension, untuk mobile, dia akan follow lah benda ni berapa column. Kalau small, 8 lah. Tapi kalau benda tu screen dia besar, dia akan still follow yang ni juga lah. Sebab kita tak set kan. Melainkan kita setkan dia, contoh siap-siap kita tulis kat dalam ni full SM berapa.
Oh ya, yeah. Sorry. General class room eh? Ke? Oh, dia ada chat. Open chat eh? Sorry, dia tak perasan. Oh, banyak. Eh, mana? Oh, nombor dia memang genap ke? Eh, takde. Tak. Ikut kita. So, kalau contoh eh. Berapa? 3. Sebab asalkan dia daripada 12 kolom tu, kita guna je berapa-berapa. Nak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benda tu terpulang ikut kita. Kalau contoh, ni aku ambil 7. Lepas tu, aku ambil 4. And then, kita ambil lagi lebih. Apa? Okay lah. 3 tu. Kita tengok dia jadi macam ni. Maksud dia akan jadi macam ni tau. Apa hal dia macam itulah sebab dulu 6 tu ada tau. Sikit eh. Dia sebab bootstrap. Oh 5, kita pakai 5. Okay, contoh. Okay, untuk row. Okay, ini just one thing lagi nak korang tahu. Kalau contoh, kita buang lah dia punya ni. Okay, kalau contoh ada satu row ni kan. Okay, ni anggap ni satu row. And then you guys ada buat kolom. Tapi saiz dia contoh satu kolom ni saiz dia besar. Lepas tu ada besar lagi. And then ada lagi next kolom. Macam contoh macam kod saya buat ni lah. 7, ada 4, ada 3. Tapi semua tu under satu row tau. Under satu row. Kalau dia nampak sini. So apa row ni buat is dia akan push kita punya kolom tu arah sana lah. Basically dia akan push dia ke sana. Dia akan stacking lah. In case ada kolom lebih. So ni, ni kolom 1, ni kolom 2. Mana hilang? Macam mana hilang? So dia akan follow macam tu lah kolom ni. Tapi kadang-kadang how we design tu ikut the developer itself lah. So kalau contoh, sometimes saya tak suka dia jadi macam tu je. So kita akan buat row kita sendiri. Dan kita buat lah kolom yang lain-lain macam mana. Kalau kita biar dia semua kolom dalam ni, berapa banyak size yang kita letak dia macam tu, berapa banyak kolom dia, dia akan push je lah, push benda tu macam ni. Tapi kalau kita create new column, new row, so dia akan create row baru lah macam ni. Basically dia takkan kacau item yang ada kat atas tu lah. Dia akan just jadi macam ni. Okay, and then kalau kita tengok dalam ni, row column. Okay, kita buat sekejap. Responsif ni dah. Breakpoint. Kalau responsif ni sebab banyak benda lah. Oh, satu hal, kalau contoh kita nak buat satu responsif punya design daripada SM, MD, large apa semua tu, it is a good practice kalau kita start tulis dia punya class definition tu daripada kecil. So maksudnya untuk kecil kita nak apa? Dua. And then kita baru buat yang size ke lagi besar. Empat. LG 8 contoh. Atau 10 ke. So kalau kita nak betul-betul make it responsive, kita buat
kita design ini kalau kita kita spesifikkan dia lagi lah. Tapi sometimes sometimes kalau kita buat satu saiz saja, contoh kalau selalunya saya buat MD je lah, MD should be, should be dia dah akan buat responsif lah. Tapi kalau ada few few part yang kita macam tak, agak tak puas hati, kita boleh custom dia lagi lah. Maksudnya kita pakai small, medium dengan large ni. Okay, kalau ini, oh ni row column sekaligus. So kalau kita tengok dalam ni, dia kata apa, render content and layout plus apply to individual to create basic layout. Okay, satu row dua column lah. Dia kalau yang ni dia terus decide terus siap-siap. Contoh dalam ni ada berapa kolom, dia akan terus buat satu row dua kolom sahaja based on kita deep class ni lah. Contoh copy untuk kita buat 3. Tapi kita ada 4 kolom je kat dalam tu. Dia akan push dia macam ni lah. Dia akan still penuhkan 1 row 3 kolom besok kita punya ni. Kalau ini dah ada auto. Auto ni should be dia akan set kepada 12 lah. 4 okay, contoh macam ni. Dia orang buat By breakpoint lah. Dia akan start tulis small dulu, medium, nesting ni pun boleh. It depends. Okay, so maybe kalau kita nak buat satu wireframe untuk benda ni kot, paling-paling lah macam ni. So kita start buat. So should be dalam ni ada satu container. Oh nak letak border lah. Border. So dalam satu container tu kita ada kita boleh letak satu row terus ke. No. Kita letak kolom. So sometimes kalau dia tengok orang, kalau saya selalu saya akan buat macam ni lah. Kita akan duplicate row tu sebab kita tak nak kacau apa yang ada. So assuming ini adalah one row, macam ni, ni one row, ni pun satu row. So icon ni pun kadang boleh jadi satu row juga lah. Contoh macam ni, row macam tu. So that dia ada dia punya ruang dia sendiri. Tapi kalau contoh kita import image, sometimes dia tak memenuhi ruang sini pun, dia akan ada kosong juga lah. Kalau contoh kita dah ada dua row, save lah tadi. Okay. Ha, so dia akan jadi macam tu lah. So maybe kat dalam ni kalau kita tak H1, kalau ni icon. Oh lupa tadi, satu lagi. Kalau you guys nak tengok satu ni boss icon, rasanya ni paling senang kot untuk guna. Sebab kalau kita pergi ke usage dia,
Okay, make sure kita install dia punya item tu. Paling senang kita pakai CDN lah. Ni. Kalau saya suggest, saya usage sebagai font lah. Sebab dia still work. Boleh juga guna web component punya, ataupun kita guna font. Kalau ni dia install package dia lah, pakai npm. So kalau yang ni, saya rasa saya dah ada kot. Kalau tengok dalam ni, tak boleh. Ada ke? Tak sure. Oh, tak ada. Oh, ada. Tapi kat tempat lain. Oops. I on. Nama dia ke? Tak apa. Ni kalau nak try boleh. Sebab kalau kita dah install dia pakai font, kita boleh import dia macam ni je lah. Tak sure lah, rasanya macam ada. Try pokok keluar. Tak keluar. Kita try ambil ni, copy je. Oh, okey, ada. Tu ada. So copy je link ni, letakkan dalam head korang punya structure tu. Should be dia boleh guna terus lah, dia punya font. Sebab kalau contoh dah import benda tu, so boleh je ambil mana-mana ni. Contoh aiskrim ni kan. Pergi font, copy. Okay, kita paste macam biasa. So ada lah dia macam tu. Kalau itu senang nak guna ni lah. Icon package ni tengok preference sendiri juga lah. Sebab aku saya suggest box icon ni sebab dia boleh ni, dia boleh custom dia punya ni. Contoh ni kan, loader ni kan, ni lah loader circle ni. Kita boleh animate dia tau. Kita boleh animate dia. Ni ingam. Sebab kalau contoh sometimes saya guna buat projek yang guna ada Vue.js, dia nampak macam seamless sikit lah. Ada few things nak kena tweak lagi, tapi dia punya features tu ada. So kalau kita copy ni, kita paste je. Okay. Dia tak payah nak buat apa-apa lagi dah. Maksudnya benda tu dah run lah. Ada banyak lagi lah. Kalau macam ni, ni pusing macam tak kena pula kan. Okay, kalau yang ni tukar colour. Asal dia punya tu. Okay, sekejap. Balik pada sini. Kalau ini tu dah kot. Rasanya kalau kita nak buat apa-apa lah pula kan. So ada apa-apa soalan ni? Siap sendiri lah. Korang tulis tak mana eh? Last, kok ada sesiapa ada soalan ke? Dia kita bagi dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okay, rasanya sampai situ juga. So thank you. Okay, assalamualaikum. Ada soalan ke? Okay, takde. Okay. Alright. Thank you semua.